Halo Bunda, ini dia gejala sariawan yang sering dialami anak-anak. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Sariawan adalah luka kecil yang berwarna putih atau kuning dengan pinggiran merah di dalam mulut. Sariawan bisa muncul di lidah, gusi, pipi, atau langit-langit mulut. Gejala sariawan pada anak-anak bisa bervariasi tergantung pada penyebab dan jenis sariawan. Ada beberapa jenis sariawan yang umum terjadi pada anak-anak, yaitu yang pertama, sariawan minor. Ini adalah jenis sariawan yang paling sering terjadi pada anak-anak. Sariawan minor berukuran kecil, kurang lebih 1 cm, dan biasanya hanya ada satu atau beberapa luka dalam mulut. Sariawan minor bisa sembuh dalam waktu 7-10 hari tanpa meninggalkan bekas. Yang kedua, sariawan mayor. Ini adalah jenis sariawan yang lebih jarang terjadi pada anak. Sariawan mayor berukuran besar, lebih dari 1 cm, dan biasanya hanya ada satu luka di mulut. Sariawan mayor bisa menyebabkan rasa nyeri yang hebat dan sulit sembuh. Sariawan mayor bisa membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu untuk sembuh dan bisa meninggalkan bekas. Yang ketiga, sariawan hyperpetiformis. Ini adalah jenis sariawan yang paling jarang terjadi pada anak-anak. Sariawan ini berukuran sangat kecil, kurang dari 2 mm dan biasanya ada banyak luka hingga rapetan. Sariawan ini bisa menyebabkan rasa nyeri yang luar biasa dan sulit sembuh. Sariawan ini bisa membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu untuk sembuh dan tidak menyebabkan bekas. Umumnya sariawan pada anak sembuh dengan sendirinya. Ini juga bisa membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat proses penyembuhan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, memberikan air minum atau air putih yang banyak untuk menjaga kelembapan mulut. Yang kedua, menghindarkan anak dari makanan atau minuman yang bisa memperparah sariawan seperti yang asam, pedas, panas, atau keras. Yang ketiga, membersihkan mulut anak secara rutin dengan sikat gigi yang lembut dan pasta gigi yang tidak mengandung sodium lauryl sulfat. Yang keempat, mengompres bagian mulut dengan es batu atau kantong terbasah yang dingin. Yang kelima, mengoleskan madu 369 pada luka sariawan. Madu 369 adalah madu asli yang berasal dari lebah hutan. Madu 369 mengandung berbagai zat aktif yang bisa membantu menyembuhkan sariawan seperti antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, antijamur, dan antivirus. Madu 369 juga bisa membantu meredakan rasa nyeri dan peradangan di mulut dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak. Bunda, sariawan pada anak memang bisa mengganggu kenyamanan dan kesehatan mulut mereka. Namun, dengan mengenali gejala sariawan dan mengobatinya dengan madu 369, Bunda bisa membantu anak-anak untuk segera bebas dari sariawan dan kembali ceria. Yuk, pesan madu 369 sekarang juga di website resmi kami dan hubungi nomor di bawah ini. Jangan sampai kehabisan ya, Bun. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!